Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul bagaimana cara mengcrop atau memotong gambar di Microsoft Word. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Mari kita berbagi pengetahuan baru lainnya. Nah, langsung saja ya, di sini saya mempunyai sebuah gambar. Nah, akan saya potong ya, crop bagian ininya saja. Nah, pertama-tama klik gambar, lalu masuk ke menu format. Lalu pada bagian size, teman-teman pilih crop. Klik crop, lalu tinggal teman-teman atur ya yang mana mau dipotong, seperti ini contohnya. Ini ya teman-teman, nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal diklik kembali ya cropnya supaya ininya menghilang seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, sangat mudah caranya. Nah, sekian dulu video saya kali ini dan sampai ketemu pada video selanjutnya.